Pesta demokrasi yang sudah digelar belum lama ini di Kabupaten Lombok Utara dinilai berjalan kondusif dan aman. Pemkab Lombok Utara pun mengapresiasi penyelenggaraan dalam hal ini KPU dan Bawaslu Lombok Utara. Tidak hanya itu, selain aman, pemilu kali ini tingkat partisipasinya justru melampaui target yang dicanangkan pusat. Partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya relatif tinggi. Angka yang dipantau oleh KPU tercatat berada di 85,05%. Sementara jika dilihat dari target skala nasional, hanya berkisar kurang lebih 77,05%. Masyarakat memaknai pemilu 2019 sebagai demokrasi yang substantif dan bukanlah semata-mata demokrasi prosedural, apalagi sekedar seremonial 5 tahunan. Ini terbukti tingkat partisipasi wajib pilih yang meningkat drastis. Dengan tingkat partisipasi yang relatif tinggi, menggambarkan kualitas demokrasi kian meningkat di Lombok Utara. Kesadaran saksi masing-masing caleg, partai, ataupun pemilihan presiden sudah kian dimengerti. Walaupun ada dinamika protes juga terjadi dalam pemilu kali ini, tetapi masih ada tingkat kewajaran. Semua proses tahapan pemilu dilakukan sesuai jadwal. Meski jumlah partisipasi meningkat, bukan berarti tidak ada masalah dalam gelaran pesta demokrasi ini. Pasalnya, dari 100 ribuan jumlah wajib pilih tercatat, cukup banyak juga suara yang tidak sah menghiasi TPS di Lombok Utara. Dalam catatan KPU, total suara yang tidak sah bervariasi. Di Pilpres mencapai 5.526 suara, sementara di DPD mencapai 32.000 lebih. Perlu peningkatan sosialisasi tata cara pencoblosan yang efektif dari penyelenggara ke depannya. Beberapa bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, kami sudah merekrut namanya relasi, relawan demokrasi, setiap kecamatan. 7 orang setiap kecamatan. Dan mereka ini akan bergerak door to door untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih, teknik-teknik pemilihan dan lain sebagainya. Melakukan simulasi-simulasi yang baik, yang kemudian bisa karena walaupun kita berbicara semua tidak akan sempurna, pasti kemudian kita kalau dengan niat kita yang baik terus kemudian melakukan sosialisasi yang tepat dan intens, maka sedikit kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, misalnya bisa menambah persentase pemilih di belakang dan sebagainya. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, KTV.